Viral pelang parkir rasis di Sumatera. Media sosial Facebook diramaikan dengan unggahan tentang adanya tempat parkir di Sumatera Utara. Diketahui tempat parkir tersebut ada di Masjid Jami Al-Ridho, 50 Batubara. Hal yang membuat heboh adalah tulisan yang menyebutkan bahwa lokasi parkir itu merupakan lokasi parkir yang dikhususkan untuk pemeluk agama tertentu. Pria tersebut menyertai caption foto dengan nada sarkas. Bapak, ibu, dan saudara-saudaraku, sudahkah kendaraanmu dibaptis? Maaf, tidak boleh parkir di tempat ini. Untuk tempat ibadah kepercayaan lain dimanapun berada, ide ini sebaiknya dicontoh. Demikian tulisnya. Kepala Kantor Kemenag Batubara, Ahmad Sofian, mengatakan bahwa plang tersebut sudah diganti. Ia juga telah berkoordinasi dengan kepolisian agar kejadian serupa tak terulang. Bahasanya dipersiapkan, parkir khusus jemaah masjid. Bahasanya insya Allah akan kita koordinasikan dengan Pak Kapolres. Demikian ujar Ahmad Sofian. Hal ini pun sempat membuat netizen geram. Mereka mempertanyakan di mana sikap toleransi.